Start baru lah. Okay, kita akan turn on sini lah. Lepas tu on, dia akan, benda ni akan tertera. Bila starting, dia akan dalam keadaan off. Nozzle off kan, kita akan buka balik. Okay. Lepas tu kita akan bagi setting value. Setting value ialah berapa banyak isi padu kita air kita nak. Yang ni untuk macam memanggilkan dia untuk dalam keadaan slow lah. Kalau sampai nak sampai jejak sini, kita akan panggil dia pakai slow pump jalan. Okay. Kalau kita nak 85, kita akan tekan 85 lah. Sampai 85, nanti dia, dia may count dekat luar tu, dia akan tau 1, 2, dia akan count sampai 85. Dia akan turn jadi slow. Okay. Lepas tu ini timer. Timer ni, timer ialah bila sekarang dia berada dalam paras yang bawah. Kalau kita nak dia tak nak celup kan, kita nak dapat dia punya air. Kalau tak nak celup kan, kita akan memanggil dia. Lepas tu berapa banyak, dia akan naik sampai tengah. Baru nanti dia punya air, dia ada cruising, tutup dekat atas. Ini untuk yang macam dia ada buih lah. Ada buih ni biasa kita akan panggil dia isi dekat bawah dulu. Sebab kalau tembak di atas, dia terus naikkan buih. Okay. Ini untuk timer lah. Nanti ini kena sendiri, kita akan adjust sendiri macam mana kita akan mainkan. Okay. Lepas tu ini timer. Kira 65 tu dia punya tinggi ke dia punya isi? Dia punya timer punya calculation. Maknanya dia start feeling dia, dia akan kira tau. Sampai 65 dia akan naik. Dia akan naik sendiri. Cukup dalam botol tu lah. Maknanya dari bawah dia akan naik dulu sampai atas sikit, lepas tu feeling naik akan bau dia tutup kan. Okey. Yang ni timer eh. Timer ni okey. Timer untuk yang in stopper open delay botol ni, sebab ni saya terangkan sebab ni in stopper. In stopper ialah dekat dalam. Sini yang in stopper. Dia punya tu ialah 2 second macam lah, 2 second. Kalau kita macam dia nak tutup ni, dia nak open, nak buka. Bila dia sampai sensor tu, dia akan tunggu. Bila dapat scan, dia akan tunggu 2 second baru dia buka kan. Ini untuk mainkan dia punya timer lah. Bila nanti kalau botol yang besar tu, bila botol yang besar, kalau dia suar scan, tapi hujung dia ada lagi tau. Itu yang sebab kita delaykan time dia. Kalau dia scan sini, maknanya kalau botol tu dia jalan, dia lepas 5 second, baru ni benda tutup kan. Kalau you tak ada delay, bila dia scan, dia keluar saja lampu padam, pintu gate akan terus tutup. Maknanya dia akan langgar botol. Untuk ini untuk main, dia punya main lah. Ini in stopper delay on, macam out stopper delay on, sebab kita dah buat dekat setting you punya botol lah. Jadi kan, kalau macam you ada botol yang lebar, baru kita you akan main dekat sini. So far main sini. Setakat kalau macam you punya botol semua boleh lepas. Kalau abang apa-apa nanti, kalau tak faham, kalau tanya botol besar, tak tahu setting kan, you terus WhatsApp dia. Lepas tu kita akan on proses sana, kita akan berbualkan. Lepas tu kita akan WhatsAppkan balik, abang ikut fill up saja. Kita akan ajar lah pakai WhatsApp kalau you tak ada faham. Sebab ini benda kita tak setting. Ini benda kalau you kena mainkan sendiri sebab baru you tahu. Okay. Lepas tu akan manual. Manual ni ialah setiap part dia ada dia punya function sendiri. Maknanya kita kalau nak panggil dia, kita nak cuci ke ataupun kita nak test mana yang dia punya benda nak jalan ke apa kan, kita akan tekan lah. Macam nozzle 1, 2, 3, 4 kan, tadi saya tekan. Ni 1, 2, 3, 4 dia buka. Okay. Ini bottle guide ialah ini. Kalau kita tekan setiap part dia ada manual dia. Okay. Lepas tu out stopper kan dekat sana lah. Abang dah tahu kan, out stopper, low stopper. Okay. Ini tray valve. Okay. Ini pump bila nanti kita nak buat manual untuk flushing, kita akan masuk sini kan. Masuk sini pipe. Kita akan bukakan nozzle 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita akan tekan pump. Okay. Ini pump slow. Ini pump, bila dia dalam keadaan laju. Pump slow, dia lambat. Dia lambatkan. Okay. Ini input conveyor. Yalah, ni conveyor lah. Okay. Ni homing sensor tu dia dekat bawah. Ini tak payah main sebab dia dalam keadaan auto ni. Okey. Lepas tu kita akan pergi sini. Ini nozzle up dengan down. Ini nozzle far, ni nozzle far, fast bar tak ada sebab ni valve. Dalam valve ni tak payah main.
you pakai nozzle up dengan nozzle down ni. Up dengan down. Okey. Lepas tu keluar balik. Ini kalau nak jalan mil jam, kita akan tekan homing dulu. Homing ialah panggil dia standby. Bila tekan homing, okay, dia akan buatkan function dulu. Nak kata kan. Okey. Dia dah siap. Dah siap. Ini yang homing ni dia akan tertera jadikan start. Dan baru kita tekan yang hijau ni. Kau main nombor kan? Okay. Sebab ni 60,000 kan, saya tak ada set dia punya barang lagi lah. Nanti saya akan tunekan balik. Okay. Okay. Itu ini sekun saja lah. Okay. Okay. Ini first part ni kat sini main setting. Kita tahu dia. Kita akan kong ini. 800 kan? 800,000 lah. Lepas ini 70. Okay. Itu belum. Okay. Masuk setting tadi yang you tunjuk tu, dia boleh slow, boleh laju tu mana? Ini you setting satu nozzle ke boleh setting semua nozzle satu kali? Ini satu nozzle, ini nozzle 1. Masa pulau tekan sini nozzle 2. Oh, semua saya kena setting satu-satu. Dia tak boleh, dia tak ada satu setting ke semua. Tak sebab kadang-kadang ini name ni account. Walaupun you tekan 80, tapi kadang dia ada miss sikit. Kita kena adjust sikit. 81 macam ni. Mungkin dia satu je 81, lain semua sama. Bukan dia kadang dia satu kali dia pump, memang satu kali semua dia dapat. Kadang yang ada yang kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau ada lebih kita kurangkan, ada yang lebih tu kita naikkan. Itu first you kena setting, kena timbang dulu lah. Check air dulu. Kena check air. Lepas tu dia 1 2 3 kali dah cun kan. Dia semua sama. Dia ada plus minus lah. Dia bukan macam you 65, asyik 65. Tak ada. Mungkin dia ada 64. Ada 63. Kan? Itu asal saya cakap mesin ni, dia plus minus dalam 10 gram. Dalam 10 gram. Tapi ni kira ML. Ni kira ML lah. Tapi dia punya setiap satu ni 10 gram. Gram dengan ML lebih kurang. Lebih kurang lah. Sebab mesin ni dia punya plus minus ialah dalam 10 gram. Macam ni homing apa ni? Homing ialah panggil dia standby. Sebab you nak jalan, you nak jalan dalam mesin, you kena bagi arahan dia standbykan dulu. Botol memang kena letak rapat. Botol tak kisah. Tak kisah. Nak rapat pun boleh, tak nak rapat pun boleh. Ingatkan nak. Okay. Rapatkan, tak nak rapat pun boleh. Sebab dia kalau pecah pun, ini yang tukang kira. Saya punya kiraan, saya nak 4. Saya main botol nak 4 baru saya tutupkan. Inilah. Ini botol counting. Sini dia akan botol yang 4, botol in, botol out. Botol in nanti dia jalan dia jauh, dia akan kira 1 2 3 4 dia tutup. Kalau dia keluar, dia sini keluar 1 2 3 4. Yo. Ini ialah bila dia naik atas. Dia naik atas, panggil dia tunggu sekejap biar air titik. Baru dia keluarkan. Oh, itulah tu. Bila nozzle dia nak datang kan, dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Second sekejap. Itu second. Ketika second itu. Itu second. Three dia dah setting sekali, three. Three tak ada. Three bila dia naik, bila dia turun naik, dia naik saja. Auto. Auto. Three memang auto punya. Tak ada setting. Three tak ada setting. Okey. Okey, lepas tu. Senyap dia tahu je. Okey. Yes, sekarang saya jalan sekali lagi lah, sebab ni 80 aku dah set kan. Okey. 80 bukan 800 kan? 800 memang di sini 80 tapi ni masuk 800. Dia kira kali ah. Dia kira kali ah. Memang kira kali ah. Kalau 100 dah 1 liter. Kalau sah. Betul. Macam 800 ni 800 ml kan? Dia 80 lah.
Kalau tu 100 liter, dia 100 lah. Counter dia tak pergi 800 tu lah. Tak ada. Sebab ni yang program yang buat kan. 80 tu 800 lah. Ha, 80 tu 800 lah. 60 tu 900 lah. Ha. Okay. Sekarang kalau nak jalan, kan? Biasa kita flushing, kita akan pakai fast pump. Kita akan set inverter sebab kita nak tolakkan dia punya air buih dia cepat, udara dia cepat sikit keluar. Lepas tu kita bila dah keluarkan, kita akan settingkan balik asal dia punya kelajuan air. Sebab kalau deras, dia laju sangat, dia deras, air dia tajam, nanti buih cepat naik. Kan kita akan main dekat sini inverter lah. Abang nak pause berapa kali lah? Satu kali saving.